Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia komited untuk memperluaskan panggung wayang Pandu Lalu atau drive-in cinema di seluruh negara. Usaha itu mampu mengekalkan daya tarikan industri pelancongan domestik. Itu yang kita telah berbincang dengan pihak berkaitan, yang mana kita tahu kalau kita bawa di Kuala Lumpur pun kita akan wawarkan perkara ini, dan sesiapa yang datang di Kuala Lumpur boleh juga menonton perkara ini. Di samping itu, kita juga akan mengadakan roadshow, cuti-cuti Malaysia roadshow kita yang akan diadakan oleh Tourism Malaysia, dan kita bercadang untuk membawa bersama agensi ini untuk orang-orang di negeri-negeri lain yang tidak berkesempatan untuk menonton di Kuala Lumpur dapat menonton di tempat mereka. Dalam kata lain, kita menggalakkan perkara ini sebab kita nak menggalakkan interstate dan intrastate movement supaya industri pelancongan domestik negara bergerak. Usaha bersama Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia Mata akan diadakan untuk memasukkan panggung wayang Pandu Lalu ke dalam pakej pelancongan. Panggung wayang Pandu Lalu bermula 19 September hingga 1 November depan di Bukit Kiara Equestrian Club, Kuala Lumpur. Kawasan berkenaan mampu menampung 200 kenderaan pada satu-satu masa. Saluran radio untuk menyalurkan audio wayang akan digunakan sekaligus menjadikannya panggung wayang berteknologi imersif pertama di Asia.